Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kita bersama-sama mahasiswa menjalankan itu. Nah, kebetulan kemarin kami dapat arahan dari LDIKTI bahwa mahasiswa yang bakti sosial dalam rangka COVID boleh diberikan penghargaan dalam bentuk pahlawan muda, dengan harapan generasi-generasi muda ke depan itu bisa diikuti untuk berbakti dalam rangka kepada masyarakat. Penghargaannya itu apa? Penghargaan dalam bentuk sertifikat dan apa sih namanya, pengakuan SKS. Jadi ketika dia masih ada kekurangan berapa SKS ditempuh dalam diberikan penghargaan ini, makin menjadi SKS-nya sudah terpenuhi. Mulai dari yang paling awal sih kami tracing ya Mas, untuk dulu sebelum dilakukannya PTM atau kegiatan di sini. Jadi kita tracing dampak COVID, kemudian kita percepatan vaksinasi, kemudian apabila ada acara atau kegiatan di kampus, kami menjadi pengingat untuk teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.